Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba lab ya, kita coba nge-lab berkaitan dengan MPLS ya, berkaitan dengan MPLS. Di sini untuk MPLS nanti bekerja di atas protokol routing OSPF. Jadi ini topologinya seperti ini, topologinya seperti lab sebelumnya yang apa lab OSPF. Di sini konfigurasi topologinya seperti ini ya, mikrotik 1, mikrotik 2 dan seterusnya. Posisinya adalah ini semua itu sudah saya konfigurasi dengan OSPF single area ya, OSPF single area. Kita nanti coba mau membuktikan ketika ini hanya OSPF murni itu seperti apa. Kemudian di atas OSPF nanti kita aktifkan kita aktifkan MPLS ya. Oke, posisinya semua mikrotik sudah saya konfigurasi ya. Topologinya seperti ini mikrotik 1 dan seterusnya sudah saya konfigurasi. Ini dari PC ini saya ping ke PC yang ini PC 6 ya, PC 6 itu ini saya ngeping ke PC 8 22 ya, 22 10 2 45 ya, 45 22 itu sudah bisa, di mana ini adalah menggunakan OSPF. Oke. Semua router sudah konfigurasi OSPF seperti di video-video sebelumnya, OSPF single area. Kemudian kita tes dulu di sini. Saya ingin ngetes performa jaringan OSPF ini tanpa MPLS ya, tanpa MPLS. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini saya di mikrotik 1 di sini, mikrotik 1. Saya coba mau ngetes bandwidth ke mikrotik 5. Ya, ini saya tes bandwidth. Kita bisa pakai speed test, boleh full speed test. Address-nya adalah mikrotik yang sebelah sini. Jadi saya ngetes dari sini ke sana. Saya ambil IP 104.5.21. Ya, 21. Di sini 2.1. Usernya admin, passwordnya kosong, tidak saya beri. Oke ya, saya tes di sini bahwa latensinya sekian ya. Kemudian ya inilah latensi pingnya. Ini nanti kita saya PCB downloadnya 1,3 Mbps, CPU downloadnya 7% dan seterusnya. Oke. Ini saya copy dulu sebagai data ya. Sebagai data. Nanti mau kita bandingkan dengan ketika sudah menerapkan MPLS. Kemudian kita bandwidth test sama ya, tool bandwidth test, address-nya berapa dan seterusnya. Kita coba running, kecepatannya adalah sekitar 1 meganya ya, 1 mega. Ya, 1 mega ini ya. Oke, ini juga saya copy sebagai data. Oke, sudah. Kemudian baru kita konfigurasi MPLS. Di MPLS itu nanti kita untuk konfigurasinya. Jadi MPLS itu saya sedikit jelaskan. MPLS itu adalah kita membuat multi protocolable switching. Jadi seperti kemampuan routing, tetapi dia memanfaatkan layer 2. Ya, di layer 2. Jadi di atas layer data link itu nanti akan dilabeli lagi untuk fungsinya adalah routing. Ya, routing di layer 2-nya seperti itu. Jadi dengan adanya MPLS nanti kemungkinan penerusan data itu akan lebih cepat karena dia tidak mengacu ke tidak langsung ngacu ke layer 3-nya, tetapi ke layer 2,5
MPLS sering disebut layar 2,5 karena di layar data link itu ada di CCP header MPLS lagi yang kebutuhan untuk switching. Ya, seperti itu. Oke. Di sini setiap router kita konfigurasi dulu, kita kasih IP interface, kita buatkan interface ya. Kita akan buat bridge dulu ya. Kita interface bridge ya, add name interface add bridge namenya adalah interface-nya kebutuhan MPLS ya, MPLS. Kemudian kita kasih IP ya, kita kasih IP loopback. Untuk IP loopbacknya kita samakan dengan router ID. Router ID di OSPF-nya ya, kita samakan dengan router ID OSPF-nya. Ini mikrotik 111 ya. IP address at address 1.1.1.1, kemudian interface MPLS ya. Kemudian kalau sudah seperti itu ya, OSPF-nya sudah jalan semua ya. Di sini saya perlihatkan routing, OSPF, neighbor ya. Neighbor print ya. Dan ya, di situ semua OSPF ya, OSPF sudah jalan. Kemudian tadi ya, kita menambahkan interface bridge at name interface MPLS. Kemudian kita masuk ke MPLS ya. Kita masuk ke MPLS, kita aktifkan MPLS LDP-nya. LDP MPLS ya. LDP set ya, kita set MPLS-nya, kita aktifkan enable yes, kita aktifkan MPLS-nya. Kemudian di sini ada LSR ID. LSR ID itu adalah loopback kita tadi ya, loopback-nya ada 1.1.1.1. Kemudian ada transport address-nya juga sama, kita kasih loopback kita 1.1.1.1 ya. Enter, kemudian baru kita buat interface untuk komunikasi MPLS-nya. Di sini mikrotik 1 untuk komunikasi MPLS-nya itu adalah yang ke ether 1 saja. Ya, ether yang ke bawah itu karena ke end device, maka MPLS tidak usah diaktifkan. Berarti di sini adalah MPLS LDP interface ya, add interface berapa tadi? Interface header 1 ya. Header 1. Ya, MPLS header 1. Ya, kita coba MPLS LDP print. Yes, ya, ini ada enable yes, LSR ID-nya ini udah, kemudian LDP interface-nya kita coba lihat. Ya, kita MPLS LDP interface print. Kita lihat sudah. Oke ya. Kemudian di mikrotik yang lain ya, di mikrotik 2 itu juga sama. Di mikrotik 2 kita aktifkan ya. Kita beri dulu untuk kita buat interface bridge at name interface MPLS ya, ini sebenarnya loopback ya, loopback. Kemudian IP address ini 2.2.2.2 ya, interface-nya adalah interface MPLS dan kemudian di MPLS-nya kita aktifkan MPLS LDP set enable yes, kemudian LSR ID-nya adalah 2.2.2.2
Kemudian transport address-nya adalah 2.2.2.2 ya. Kemudian MPLS, LDP, LDP interface app ya, interface. Interface-nya adalah yang kita gunakan. MikroTik 2 dia punya 3 interface. Satu, dua, tiga yang digunakan untuk komunikasi MPLS ya. Di sini adalah Ether 1, Ether, Ether 2, Ether 3. Nah, kemudian masuk ke MikroTik 3. MikroTik 3 juga sama prosesnya ya. Nah, kita beri dulu interface bridge ya, add name interface MPLS ya, IP address add address ini ada 3.3.3 interface MPLS. Jadi MPLS kemudian ke MPLS LDP chat enable yes, kemudian LSR ID-nya adalah 3.3.3, kemudian transportnya adalah 3.3.3.3, enter, kemudian MPLS LDP interface add interface. Ini adalah dia di MikroTik 3 itu ada interface 2 dan 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Interface Ethernet 1, Ethernet 2. Oke. Kemudian MikroTik 4 sama juga prosesnya. MikroTik 4. Kita buat interface bridge dulu, interface bridge add name interface MPLS IP address add address ini adalah 4.4.4.4 interface-nya lah interface MPLS, kemudian MPLS LDP set enable yes LSR ID-nya adalah 4.4.4, transportnya adalah 4.4.4.4, kemudian interface-nya MPLS LDP interface ya, add interface-nya adalah untuk komunikasi MPLS yang MikroTik 4 ada 1 2 3 ya. Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Nah ya. Sudah, kemudian di MikroTik yang terakhir MikroTik 5 juga sama. Kita add. Nah, ya. Jadi di sini interface bridge add name interface MPLS, kemudian saya aktifkan. Nah, IP address-nya IP address add address ya, di sini 5.5.5 interface MPLS ya, interface MPLS. Nah, kemudian MPLS LDP set enable yes, kemudian enable yes, kemudian LSR ID-nya adalah 5.5.5, kemudian transportnya itu adalah 5.5.5.5, MPLS interface add interface adalah ether hanya satu saja ya, ether berapa ini tadi? Yang ke atas ether 1. Yang ke atas ada ether 1. Bentar. Ya, kita IP coba IP address print. Ya,
Oke, sudah posisinya sudah semua. Kita lihat coba di apa namanya? Di bentar ya, kita coba lihat di LDP Nikbur sudah ketek belum? Ya, kita masuk ke MPLS LDP Nikbur print. LDP Nikbur. LDP Nikbur. Coba kita lihat dulu ini LDP Nikbur-nya, ini tidak dinamik ya, harusnya ditambahkan. Tidak apa-apa, ini coba kita tes dulu dari mikrotik 1 ya, kita tes tadi, kita tes coba ini ya, pakai ini. Nah, ini bisa kelihatan bahwa ini ya, kita lihat tadi bahwa ini adalah ketika kita tes bandwidth ya, coba ini kita lihat dulu untuk trace ya, tool trace route, trace route ke 10.4.5.2.1. Enggak kelihatan ya MPLS-nya. MPLS-nya tool trace route. Terus trace route ini status enggak ada ya, status. Coba dia bentar, ini kok enggak mau jalan. MPLS LDP Nikbur print. Ini saya trace route mikrotik 1 trace route, statusnya ada nggak muncul ya. Trace route ini MPLS nya belum jalan. Oke, ini MPLS-nya. Coba MPLS LDP print. Ya, betul ya ini ya, enable yes, SSID 11 transport 11. Udah
255 sudah betul, tapi ke 100 MPLS nya enggak jalan ya. 100 MPLS nya MPLS print MPLS buat tabel print ada nggak ini? Oh nggak jalan MPLS interface, MPLS interface print. Hal ya, remote binding. Coba ini saya tambahkan ya. Di sini coba saya tambahkan untuk nickburnya. Ya, saya tambahkan nickburnya, sepertinya kurang nickbur ini. Di sini saya tambahkan nickburnya. Jadi di MPLS MPLS LDP nickbur ya add kemudian di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan transportnya. Transportnya di sini transportnya ID transportnya nickburnya siapa. Di sini saya tambahkan ini mikrotik 1 mikrotik 1 ini berarti nickburnya adalah mikrotik 2. Saya tambahkan 2222 transportnya 2.2.2.2 ya MPLS print nickbur print detect belum print ada ya 2222. Kemudian di mikrotik 2 juga sama, kita MPLS LDP nickbur, kita add nickburnya, transportnya adalah 111 ini ke mikrotik 1 ya. Kemudian kita tambahkan untuk ke ini 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ya, 3 3 3. Kemudian kita tambahkan 4 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
itu juga sama, kita MPLS, Nekbur, LDP, LDP, Nekbur, Nekbur, ya, add, transport. Transportnya adalah kalau di mikrotik 3 itu transportnya adalah 222 sama 444. 222 sama 444. 2222 sama 4.4.4.4. Nah ya. Kemudian kita masuk ke mikrotik 4 sama MPLS, LDP, Nekbur, add. Transportnya adalah mikrotik 4 dia detek ke mikrotik 2, 3 sama 5. Ya, berarti di sini adalah 2.2.2. Kemudian 3.3.3.3.3. Kemudian 5 ya. 5.5.5.5. Nah, kemudian di mikrotik 5 mikrotik 5 itu nanti kita buat MPLS ya, MPLS ya, kita buat MPLS ini mikrotik 5 ya, MPLS, kemudian LDP, Nekbur, add, Nekburnya ada transportnya adalah 4.4.4.4. Bentar. Oke. Dah. Kemudian coba kita lihat di forwarding tabelnya sudah muncul belum? MPLS, LDP, forwarding, MPLS forwarding tabel. MPLS, MPLS, forwarding tabel print. Ya. Di sini di yang lainnya MPLS forwarding tabel print.
Dan target coba di Netbur juga. MBLS LDP Netbur print send target yes T no send target no udah coba ini saya cas ya terus dari sini ya saya tracer dulu juga belum mau. Oke, sekian dulu. Masih ada masalah di MPLS-nya. Ya, coba nanti saya cari tahu untuk MPLS-nya masalahnya di mana. Ini saya akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.